بسم الله الرحمن الرحيم إلا خرط سرنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم علم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kita Karir Allah subhanahu wa ta'ala Karena dengan rahmat dan hidayah daripada Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga diri kita nih ada karena kasih sayang dengan rahmat dan kasih sayangnya lah diri kita dinyatakan Allah karena diri kita daripada nurnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam jadi sebenarnya diri insan manusia dicipta Allah daripada nurnya Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan sebenarnya diri kita tiada lain berasal daripada Allah, dan untuk apa kita ada tentunya karena diadakan untuk Allah dan akan kembali kepada Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini, nah, marilah kita ucapkan salawat dan salam. Semoga selalu tercurah kharibaan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena beliau adalah penghulu daripada Billah penghulu daripada ahli sufi radhiyallahu anhu. Kembali kami ucapkan banyak terima kasih kepada saudara-saudaraku yang telah mengikuti Channel Majelis Tasawuf Nusantara, dimanapun saudaraku berada, karena dukungannya, karena subscribe dan lain sebagainya, hingga channel ini dapat maju dan berkembang. <tuh> Bismillahirrahmanirrahim, pada kesempatan ini kita kembali dalam pengajian pembahasan tentang ilmu pengetahuan ketuhanan atau yang kita biasa sebut ilmu ma'rifatullah ini adalah ilmunya para ahli sufi. Nah, di sini kita akan membahas tentang ajaran ahli sufi tentang ilmu suhud Ilmunya para ahli sufi radhiyallahu anhu Ini melanjut video yang telah kita upload yang beberapa lalu Baik, langsung saja atas izin Allah dan kehendak Allah kita mulai Pembahasan pengkajian diri kita dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim pada pembahasan yang telah lalu maka kita ketahui tentang bahwa alam ini alam semesta ini jadi daripada Nur Muhammad. Adapun alam ini baik alam yang besar alam yang luas alam syagir maupun alam kabir itu daripada Nur Muhammad. Kalau kepada diri kita baik jasmani maupun rohani diri kita dari apa diri kita berasal daripada nurnya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti firman Allah, Aku jadikan engkau ya Muhammad karena Aku dan Aku jadikan semasa sekalian alam ini karena engkau ya Muhammad. Jadi Allah berfirman, Aku jadikan engkau ya Muhammad karena Aku dan Aku jadikan semasa sekalian alam ini karena engkau ya Muhammad. Nah, seperti namanya tertulis Allah nah, nama Allah itu tertulis Iqra bacalah dengan nama Tuhanmu kemudian ada dalil lagi alif lam mim alif lam mim Allah laisha kepada Muhammad Allah laisha kepada Muhammad nah, kalau dibalik alif lam mim ada alif, lam, mim. Lagi balik. Mim, lam, alif. Muhammad laisha kepada Allah. Allah laisha kepada Muhammad. Jadi misranya diri Muhammad kepada Allah. Misranya diri Allah kepada Muhammad. Aku jadikan engkau ya Muhammad karena aku. Dan aku jadikan semesta sekalian alam ini. Karena engkau ya Muhammad. Kemudian firman Allah lagi dalam surah Al-Fatihah, Allah menyatakan tentang ah, tentang dirinya Manik yawmiddin Ya Muhammad gantilah kerajaanku. Engkau ganti kerajaanku Muhammad, engkau gantiku. Engkau kenyataanku karena adanya engkau maka adanya aku karena adanya akulah adanya dirimu wahai Muhammad kekasihku jadi untukmulah alam semesta ini ada dan karena akulah engkau ada dan karena dirimu lah diriku ada aku tiada lain daripada engkau wahai Muhammad dan engkau tiada lain daripada aku Allah ruhun Muhammad jasadun Allah itu adalah ruhku Muhammad itu adalah jasadku Muhammad itu kenyataanku Muhammad itu tidak lain daripada aku Muhammad itu jasadku Allah itu adalah rohku Allah ruhun Muhammad jasadun Allah adalah roh Muhammad adalah jasad jasad dan roh tiada lain daripada aku akulah asal daripada jasad akulah asal daripada roh itu dalam Firman Allah, Aku jadikan engkau ya Muhammad karena Aku. Jadi Muhammad itu tercipta karena adanya Aku. Aku jadikan engkau ya Muhammad karena Aku. Karena Aku jualah engkau tuh ada, wahai Muhammad. Nah, tanpa Aku, engkau tiada. Nah. Dimanapun aku berada di situ, ada engkau Muhammad. Dimana engkau, wahai Muhammad, berada di situ, ada aku. Dan aku jadikan semesta sekalian ini, semesta sekalian alam ini, karena engkau, ya Muhammad. Jadi, semesta sekalian alam ini tercipta karena adanya Muhammad. Tercipta daripada Nurnya Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam, jadi seluruh alam semesta ini beserta isinya itu tercipta karena adanya Muhammad. Sebenarnya, alam semesta itu baik diri jahir maupun diri batin, diri awal, diri akhir, diri jahir, diri batin itu adalah. Daripada Muhammad, jadi sebenarnya diri jahir itu adalah Muhammad, diri batin itu pun adalah Muhammad, diri yang awal itu adalah Muhammad, diri yang akhir itu adalah Muhammad. Karena semasa sekalian alam ini uh, dijadikan Allah, karena Muhammad, jadi Muhammadlah sebenarnya alam semesta ini tiada lain daripada Nur Muhammad Nur Muhammad tercipta daripada Jad Allah jadi sebenarnya Jad Allah tiada lain daripada Nur Muhammad Nur Muhammad tiada lain daripada alam semesta ini Alam semesta ini nyatalah kepada diri kita. Sebenarnya alam semesta tiada lain daripada diri insan juga. Jadi Allah huruhun Muhammad jasadun. Jadi diri insan itu ada dua perkara. Yang pertama adalah jasmani, yang kedua adalah rohani. Aku menyatakan diriku jasmani, aku menyatakan diriku rohani. Aku menyatakan jasmaniku bernama Muhammad, aku menyatakan rohaniku bernama Allah. Itulah kalamullah, kata-kata firman daripada Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan wujud kebesaran dirinya yang menyatakan alam semesta ini berasal daripadanya. Jadi nampak di sana Allah hendak minta kenal lalu dijadikannya lah alam semesta ini diciptanya lah. Aku adalah suatu perbendaran yang tersembunyi karena aku hendak minta kenal lalu kujadikanlah jadku. Nah, kemudian aku hendak menampakkan diriku lalu ku beri nama jadku bernama Allah. Allah hendak minta kenal, lalu kunyatakan diriku kunyatakan diriku ah, ialah bernama Nur Muhammad jadi Nur Muhammad itu kenyataan Allah tiada lain daripada Allah Nur Muhammad hendak minta kenal juga, maka diciptakannya lah oleh Tuhan Sang Maha Kuasa kuciptakan kata Allah seluruh alam semesta ini Jadikan seluruh alam semesta ini beserta isinya, apapun isi daripada alam semesta, alam dunia ini, maupun dunianya beserta isinya, tiada lain daripada engkau. Jadi, seluruh alam semesta ini, seluruh jagad raya ini beserta isinya, tidak lain tercipta daripada nurnya Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya tiada nur Muhammad kecuali yang ada hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala nampaklah di sana jad Allah nampaklah sifat Allah nampaklah rupa ab'al dan asmanya Allah baik kita lanjutkan pembahasan kita pada <tuh> pelajaran pembahasan ilmu ma'rifatullah ilmu suhud para arif billah. Jadi suhud itu kembali menilik ke dalam, kembali ke dasar awal manakah asal mula kejadian dan uh, apa mula-mula yang dijadikan Allah sebelum alam semesta ini, sebelum dunia beserta isinya Bermula yang sebenarnya diri itu nyawa. Jadi yang sebenarnya diri itu adalah nyawa. Jadi bermula sebenarnya diri itu nyawa. Nah, tahukah engkau diri? Kalau engkau tak tahu diri, ini bikin malu. Nah sekarang wahai saudaraku, supaya engkau tahu itu diri. Nah kita belajar sedikit memaham daripada ilmunya suhud para billah bermula sebenarnya diri itu nyawa jadi diri tadi terbagi menjadi dua diri jasmani maupun rohani diri insan itu dua perkara diri jasmani diri rohani diri jasmani bernama Muhammad diri rohani bernama Allah karena Allah mengganti kerajaannya karena Allah hendak menampakkan dirinya, maka Allah laisha kepadamu, Muhammad dan Muhammad laisha kepada Allah. Alif lam lam ha Allah lenyap laisha kepada hambanya yang bernama Muhammad. Muha lam lam alif hamba lenyap laisha kepada Allah. Sebenarnya hamba tidak lain daripada Muhammad. Sebenarnya Muhammad. Nah, sebagai hamba tidak lain namanya adalah Abdullah jadi hamba itu bernama Abdullah orangnya siapa ya Muhammad bukan engkau wahai manusia tetapi sebenarnya hamba Allah adalah Abdullah adalah Muhammad jadi sebenarnya hamba Allah itu artinya Abdullah nah, jadi Muhammad sebagai hamba namanya adalah Abdullah Abdullah. Jadi Muhammad sebagai hamba namanya adalah Abdullah. Mohon engkau bijak, mohon engkau pahami ketika Muhammad dinyatakan Allah sebagai hamba, maka namanya adalah Abdullah. Bermula sebenarnya diri itu nyawa. Nah, jadi sudah jelas diri tadi jasmani dan rohani. Manakah diri Ah, jasmani dan rohani itu dinamakan diri dari ujung rambut sampai ujung kuku ah, baik jasmani maupun rohani itulah sebenarnya diri ah, jadi sebenarnya diri itu nyawa nyawa adalah yang berdiri nyawa adalah yang melihat nyawa adalah yang mendengar nyawa adalah yang berkehendak nyawa adalah yang kuasa nyawa adalah yang ber kata-kata. Kalau engkau belum mengerti nyawa, coba diri nyawa berdiri. Jadi diri ada nyawa, nyawa ada diri. Bila nyawa berdiri itu nampaklah diri. Bila nyawa berduduk nampaklah nah, diri nyawa berduduk. Nah jadi ada diri, ada nyawa, diri nyawa yang melihat, diri nyawa yang mendengar, diri nyawa yang berkata-kata, diri nyawa yang kuasa. Bukan manusia tapi diri nyawa. Bila engkau hendak melihat nyawa, cobalah engkau berdiri, cobalah engkau tengok Hah. ke atas awan, ke bawah bumi, yang melihat itu adalah nyawa, yang mendengar itu adalah nyawa, yang berkata-kata tidak ada lain daripada nyawa. Hah. Kalau tidak ada nyawa, mati unda, kalau tidak, tidak ada nyawa, Hah. maka aku tak ada. Kalau nyawa tak ada, diriku tak ada. Kalau diriku tak ada, nyawa pun tak ada. Bila ada nyawa, ada diri. Bila ada diri, tentunya ada ada nyawa. Jadi pahamilah nyawa. Coba benarnya nyawa tiada lain yang kuasa mendengar. Tiada lain yang kuasa untuk melihat, yang berkata-kata, yang menyimak video ini, itulah nyawa. Yang mendengarkan, yang memikirkan, itulah sebenarnya nyawa. Yang berkata-kata, itulah nyawa. Karena nyawa itu tiada lain daripada sifat Allah. Karena nyawa itu tiada lain daripada Allah. Nah, adakah nyawa? Nampakkah nyawa? Nah, kalau nyawa belum nampak dirinya berdiri, duduk. Nah, kalau nyawa belum nampak dia berabah atau berbaring dirinya nah jadi ada diri ada nyawa nah supaya nyawa tahu nah, supaya nyawa tahu lawan nyawa supaya nyawa tahu dengan diri nyawa nyawa tahukah lawan dirinya belumkah belum tahukah nyawa dengan diri nyawa nah jadi diri nyawa itu sangat nampak sangat jelas diri nyawa itu baik yang jahir maupun yang batin itu tetap diri daripada sekalian nyawa Allah itu adalah kenyataan nyawa jadi ada mata nyawa, ada hidung nyawa, ada muntung nyawa, ada mulut nyawa ada tubuh nyawa itu nang dipadah itu yang dinyatakan diri nyawa diri nyawa, mata nyawa, mulut nyawa, kepala nyawa, telinga nyawa, batis nyawa, hati nyawa, roh nyawa, nah, diri nyawa. Mudah-mudahan saudaraku bisa memahami, pikirkan dengan pikiran yang tenang, dengan hati yang tenang, maka saudaraku akan tahu makna daripada nyawa. Nyawa itu sebenarnya tujuh sifat daripada Allah. Mungkin... Bahasan yang telah lalu sudah kita jelaskan tentang nyawa, tapi hari ini supaya lebih jelas lagi, supaya lebih paham lagi, jadi nyawa itu melekat pada diri, jadi diri nyawa, nah, diri nyawalah yang ada tuh yang duduk, yang mendengarkan itulah nyawa. Sebenarnya nyawa adalah sifat Allah, sebenarnya sifat Allah tiada lain daripada Allah itu sendiri. Yang sebenarnya nyawa itu Nur Muhammad. Nah, yang sebenarnya nyawa itu nah Nur Muhammad, nyawa yang duduk, yang berjalan, yang berwujud, bertubuh, bernyawa, berhati. Sebenarnya nyawa itu melihat, mendengar. Jadi nyawa itu melihat, mendengar, berkata-kata. Nah, nyawa tadi berperasaan nyawa Nah, tahu nyawa, jadi nyawa tadi tahu segala sesuatu, dapat membuat sesuatu, nyawa tadi dapat melihat sesuatu, dapat berkata-kata, jadi yang berkata-kata itu adalah nyawa Sebenarnya nyawa itulah Nur Muhammad, jadi tubuh-tubuh nyawa, kepala-kepala nyawa tangan, tangan nyawa. Jadi nyawa itu ada tangan, ada kepala. Jadi nyawa itu memiliki tangan, memiliki kepala, memiliki hati, memiliki jantung, memiliki paru-paru itu kekuasaan nyawa. Jadi seluruh batang tubuh itu adalah milik nyawa adalah diri diri nyawa. Nah, diri nyawa nampak di sana. Kalau belum tahu dirinya, itulah Nur Muhammad. Sebenarnya, tubuh Nur Muhammad adalah tubuh insan, baik jasmani maupun rohani, meliputi dirimu, baik jahir maupun batinnya. Meliputi diri itu sebenarnya nyawa. Kalau tak ada nyawa, maka matilah dirimu. Akan jelas bila berpisah nyawa dengan dirimu, nyawa dengan jasmani rohani dengan jasmani tapi ini nyawa nah. nah yang minum itu nyawa yang ketawa itu nah nyawa nah jelas diri nyawa yang ketawa nah kalau bu siapa lagi yang ketawa kalau bukan diri nyawa nah si diri nyawalah yang tersenyum diri nyawalah yang berkata-kata diri dan nyawa itu satu tidak berpisah nah, yang minum adalah diri nyawa yang membacakan kitab ini adalah diri diriku atau tidak lain diriku daripada diri nyawa sebenar-benarnya nyawa itu Nur Muhammad Dan Nur Muhammad itu adalah sifat, karena nyawa itu adalah sifat Allah, dan Nur Muhammad pun tidak lain daripada sifat dan asmanya Allah. Jadi, Nur Muhammad itu nama daripada Allah, sifat daripada Allah, nyawa pun tiada lain daripada sifatnya Allah. Sifat Allah tiada lain, bukan lainnya, bukan ainnya, tapi tiada lain daripada Allah itu sendiri. dan menurut Muhammad itu adalah sifat yaitu sifat hayat bukan sifat hayun tapi tiada lain jadi sifat hayat dan sifat hayun itu tiada lain daripada sifat Allah baik yang hidup maupun maha hidup hayat kan hidup itu sifat nyawa maha hidup pun tiada lain daripada nyawa juga Nur Muhammad adalah sifat, yaitu sifat hayat, bukan sifat hayun, tetapi tiada lain. Jadi, yang hidup maupun maha hidup, tiada lain daripada Allah, tiada lain daripada sifat Allah, tiada lain dari Nur Muhammad, dan tiada lain daripada nyawa, dan tiada lain daripada diri diri nyawa itu atau dirimu dirimu tiada lain daripada nyawa nyawa itu tiada lain daripada Nur Muhammad sedangkan Nur Muhammad adalah sifat sebenarnya sifat itu hayat bukan hayun tapi sifat hayun itu tetapi tiada lain daripada daripadanya ah, sudah jelas, berarti nyawa tiada lain, diri tiada lain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut kata ulama, 'arif billah,' bahwa yang sebenarnya diri itu roh. Jadi, yang sebenarnya diri itu roh, tatkala roh masuk pada batang tubuh, nyawa namanya. Jadi, nyawa tadi roh yang sudah masuk ke batang batang tubuh ketika belum masuk ke batang tubuh atau di luar batang tubuh itu roh namanya nah bagaimanakah roh itu ketika dirimu mati sudah meninggalkan dunia ini maka roh yang ada jadi ada jasmani, ada rohani, rohani jasmani. Allahu ruhun, Muhammad jasadun sudah jelas di awal tadi. Allah itu roh Muhammad itu jasad, karena Allah minta kenal. Lalu, Laisyalah Allah kepada Muhammad, Muhammad huruhun Allah jasadun. Allah roh apa Muhammad roh Allah adalah jasad." Jadi, sebenarnya diri jasmani adalah Allah rohani bernama Muhammad. Jadi, roh itu adalah kenyataan daripada jasmani jasmani adalah kenyataan daripada roh roh wujudnya tiada berbeda nah, tiada lain nah, tiada lain, tiada bukan nah, bukan lainnya nah, jadi roh bukan lainnya, bukan ainnya tetapi roh tadi sebenarnya diri nyawa yang jasmani dirinya jasmani tiada lain tiada bukan adalah diri rohani jadi rohani itu tiada lain daripada diri jasmani diri jasmani tiada lain daripada rohani rohani tiada lain daripada Muhammad Muhammad diri rohani tiada lain daripada Muhammad nah, diri jasmani tiada lain daripada rohani tiada lain dari jasmani jasmani tiada lain daripada rohani Allah tiada lain daripada Muhammad, Muhammad tiada lain daripada Allah. Nah, makanya kita sudah jelaskan kita bukan menuhankan manusia, menuhankan manusia tapi Muhammad ini adalah nama Allah, adalah sifat Allah. Sifat Allah yang terpuji, nama Allah yang mulia, yang agung. Mohon saudaraku bijak dan arif dalam memahami ilmu ketuhanan ilmu suhud ilmu marifatullah para ahli supi radhiyallahu anhu nah, jadi bagaimanakah roh roh itu ketika engkau tidur tidur karena tidur itu adalah saudaranya mati maka perjalanan rohani tak menggunakan jasmani nah, kan sering kita tidur sering bermimpi nah jadi roh tidak ada bayang-bayang karena roh adalah daripada Allah. Roh tak ada bayang-bayang. Kalau yang ada bayang-bayang itu jasmani. Jadi sebenarnya rohani itu daripada jatnya Allah, daripada Nur Muhammad tak ada bayang-bayangnya. Nah, rohani tak bisa hancur nah, karena rohani daripada Allah. Karena rohani daripada jad Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak bisa rusak tidak bisa hancur jadi rohani itu kembali kepada asalnya rohani tidak lain daripada Allah Allah hurufun Allah itu adalah roh Allah itu adalah sekalian roh nah jadi rohani itu Nah, ketika engkau mati, engkau tahu bahwa itu rohani. Engkau itu jasmani. Ketika engkau tidur pun, engkau melihat rohani. Jasmani terbujur, terbaring. Nah, jasmani terbujur, terbaring. Nah, tapi rohani berjalan. Rohani bisa memancing, naik sepeda motor, dan lain sebagainya. Bahkan bisa terbang, berjalan di air, dan lain sebagainya. Itu rohani terbang seperti burung. Jadi, rohani tak terikat ruang dan waktu. Jadi, rohani bebas, tak terikat ruang dan waktu. Rohani pula yang bernama jiwa. Nah, jadi ada jiwa, ada rohani, ada nyawa. Ha. Jiwa itulah yang melekat pada diri manusia jiwa. Nah, orang tak jarang bilang itu penyakit rohani. Nah, tetapi orang sering bilang itu penyakit gangguan jiwa ah bukan gangguan rohani nah, sebenarnya namanya saja yang berbeda tetapi orangnya kalau istilah kita orangnya tetap ah, tidak berbeda atau empunya roh atau empunya nyawa pemilik nyawa pemilik roh tadi tiada lain tidak bukan Nah, itu sama halnya dengan roh. Dengan nyawa, roh itu ketika berada di luar batang tubuh atau belum masuk batang tubuh, itu roh. Ketika masuk batang tubuh, itu nyawa. Nah, ketika nyawa meresap seluruh batang tubuh, menjadi pikiran, menjadi hati, dan seluruhnya menjadi jiwa. Pada menjadi jiwa pada. Se pada diri, nah, jadi jiwa, jiwa, dan raga. Nah, kalau bahasa sederhana, kan ada jiwa, ada raga. Jiwa itu rohani, jiwa itu jiwa itu dari nyawa, tiada lain daripada nyawa, tiada lain daripada rohani, jiwa. Nah, sedangkan raga itu adalah jasmani, nah, jiwa dan raga, roh dan jasmani. Nah, bahasanya saja yang agak berbeda tapi jelaslah roh tadi tiada berbeda. Nah, daripada nyawa tiada berbeda dengan jiwa. Kesaksian jiwa, kesaksian roh atau kesaksian nyawa. Jadi nampak jelaslah roh tadi laksana rohani dengan jasmani itu laksana sebuah foto dengan klisinya a klisi, tahu uh, ada gambar jangan tak jelas uh, itu kan klisi, roll film nah, dinamakan klisi kalau dulu kan orang menggunakan roll film uh, koneka, kodak, dan lain sebagainya uh, sekarang kan orang cuma menggunakan foto digital, foto handphone dan lain sebagainya, itu kan tak ada klisi lagi, cuma ada memory card, uh, memory SD, dan lain sebagainya kalau dulu kan ha, menggunakan ha, film ha, atau yang istilah daerah banjar itu klesi namanya. Ha, pada umumnya dinamakan film, ha, kodak, konika, dan lain sebagainya tadi. Ha, itu yang ha, dibasuh atau orang banjar itu dicetak, ha, dicuci. Pencucian film, lalu timbullah gambar. Jadi film atau klise tadi itu tamsil daripada rohani, sedangkan gambar itu tamsil daripada jasmani. Nah, kalau engkau mau melihat rohani maka engkau mati atau tidur atau engkau lihat di dalam dirimu yang meliputi dirimu meliputi diri jasmani nah meliputi nyawamu tadi diri nyawa tuh nah itulah rohani nah bagaimanakah rohani nah, ketika engkau bercermin yang melihat itu adalah rohani yang kau lihat itu adalah jasmani jadi rohani menempati seluruh diri jasmani rohani memenuhi diri jasmani dari ujung rambut sampai ujung kuku yang memenuhi diri jasmani itulah rohani nah, penuh diri jasmani dengan diri rohani diri jasmani dan rohani pada hakikatnya adalah satu tidak bercerai tidak jua dua nah tapi adalah satu sebenarnya diri jasmani maupun rohani itulah diri nah, jadi, sebenarnya roh nampaklah. Nah, sebenarnya roh, kalau engkau melihat jasmani yang melihat jasmani itulah roh yang memandang wujud jasmani itulah rohani. Nah, sekali lagi, yang memandang wujud jasmani itulah rohani, yang memandang ialah yang dipandang. Nah, kalau engkau melihat roh, mau melihat jasmani, keluar engkau daripada jasmani rohani keluar daripada batang tubuh rohani keluar daripada rumah maka nampaklah rumah jadi sebenarnya yang melihat rumah itu adalah rohani atau diri rohani sebenarnya diri rohani itu adalah pemilik rumah diri manusia diri insan adalah baitullah adalah rumahnya Allah Diri laksana keranjang sangkar burung, nah, jadi yang bergerak itu adalah burung, bukan keranjang burung. Ketika burung keluar, ketika rohani keluar, maka melihatlah akan wujud dirinya jasmani, tadi akanlah rohani memandang kepada si jasad. Jadi roh tadi keluar, nampaklah seluruh nah, dirinya dari ujung rambut sampai ujung kuku. Jadi rohani mengenal akan jasmani, jasmani mengenal akan rohani. Jasmani kenyataan rohani, rohani kenyataan daripada jasmani. Tanpa rohani jasmani tidak ada. Tanpa jasmani rohani tak bisa apa-apa. Nah, jadi kalau rohani tak bisa memegang gelas, nah Sedangkan jasmani tanpa rohani pun tak bisa memegang kelas. Jadi kalau diri rohani keluar nah, daripada jasmani maka jasmani tadi nah, tak berdaya. Nah, maka dinyatakanlah wujud dirinya tadi. Kalau mau melihat diri seutuhnya, maka keluarlah engkau daripada wujud diri tadi. Keluarlah wujud. Nah, Allah tadi keluar daripada wujudnya. Yang memandang wujud Allah tadi ialah Allah, itulah rohani. Rohani tidak lain daripada Allah dan Allah tidak lain daripada rohani Allah huruhun ya, jelas Allah adalah roh Muhammad adalah jasad nah. jadi yang memandang itu rohani memandang kepada jasmani jadi mesralah antara jasmani dan rohani nah. kalau engkau hendak melihat diri seutuhnya maka keluarlah engkau daripada diri. Nah, kita akan lebih mudah melihat rumah. Tetapi ketika kita berada di dalam rumah, diri tadi sebagai nyawa, nyawa yang melihat, yang mendengar, berkata-kata. Maka, ketika di dalam rumah, kita hanya dapat memandang kamar, memandang pelapon, memandang isi rumah, tapi tak melihat bentuk rumah secara seutuhnya. Nah, kita cuma memandang plafon dan lain sebagainya Tetapi ketika diri rohani keluar daripada batang tubuh maka bebaslah dirinya memandang Nampaklah rumah tadi dengan begitu jelasnya bentuknya rumah tadi nampak sekali ketika kita berada di, di luar rumah kita dapat melihat warna bentuknya rumah nah, jelas di sana dilihat tongkatnya, Dilihat pondasinya, dilihat atapnya dengan jelas, seluruh rumah bentuknya, panjangnya, lebarnya, nyata di sana berupa warna, dan lain sebagainya. Ketika kita di luar rumah, maka melihatlah bentuk seutuhnya daripada rumah kita. Begitulah ketika diri rohani keluar daripada jasmani. diri rohani keluar pada jasmani. Nah, contoh sederhana itu ketika engkau akan tidur. Nah, karena tidur itu adalah saudaranya mati. Ketika roh tak kembali kepada jasmani, maka innalillah. Maka meninggallah engkau. Berpindah alam dari alam dunia ke alam akhirat, alam dunia ke alam arwah. Jadi roh tadi dinyatakan arwah ketika sudah meninggal dunia, roh tadi dinyatakan arwah. Arwah itu adalah orang yang telah meninggal dunia. Arwah, sedangkan roh nah, ini, roh kadang-kadang nah, orang menyatakan roh gentayangan. Roh gentayangan itu karena atau roh yang tidak tenang, roh gentayangan. Karena dirinya tak memiliki tempat tinggal, tak memiliki rumah, itulah yang dinyatakan roh gentayangan. Orang yang selama hidupnya tak mengenal dirinya, tak mengenal Tuhannya, maka di alam arwah, di alam akhirat, tak memiliki tempat tinggal. Nah. Jadi ini yang dinamakan gentayangan. Gentayangan itu maksudnya gelandangan yang tak memiliki rumah. Akibat diri tak mengenal Allah, tak mengenal diri sendiri dan tak mengenal Allah, maka ini dinyatakan sebagai roh gentayangan. Nah, jadi roh itu sebenarnya roh nah, tiada yang gentayangan dan lain sebagainya sebenarnya tiada lain daripada Allah juga. Nah ini peribahasa orang ada roh gentayangan. Roh gentayangan itu ketika kita roh kita pulang tak tahu tuju tak tahu arah. Kalau sebenarnya mengenal diri maka mengenal Allah sesungguhnya inna lillah sesungguhnya berasal dari Allah kembali kepada Allah ini yang tidak dinyatakan sebagai gentayangan. Orang yang tahu asal dirinya mengenal dirinya mengenal Tuhannya dan matinya hancur binasa wujud dirinya kalau sudah berjumpa Allah inilah orang yang kembali kepada Allah barang siapa mengenal dirinya pasti akan mengenal Tuhannya bila mengenal Tuhannya maka binasalah wujud dirinya matilah dirinya setelah mati roh tadi kembali sampai kepada Tuhannya jiwalah yang sampai kepada Tuhannya jiwalah uh, tobat daripada jiwalah yang diterima oleh Allah jiwalah yang suci, jiwalah yang bersih uh, jiwa dan raga sebenarnya adalah satu uh, satu berasal daripada Allah subhanahu wa ta'ala ya, jadi roh yang tak pernah tenang adalah roh yang Tiada dapat menemukan tempat asa kejadian dirinya, yang tiada mengenal dirinya, roh yang tiada mengenal akan tuhannya, atau jiwa yang tak pernah tenang, karena jiwa tak pernah mengenal diri, tak pernah ingat diri, tak tahu diri, dan tak tahu pula akan tuhannya. Nah, jadi, roh yang gentayangan tak merasa diri mati. Jadi matinya dadakan atau bunuh diri dan lain sebagainya ini mengakibatkan gentayangan ada roh gentayangan suka masuk ke batang tubuh orang dan lain sebagainya akibat diri tak memiliki rumah jadi masuk rumah orang lain jadi roh ini menempati rumah jadi rohlah yang menempati rumah. Laksana burung, burung yang menempati keranjang burung Bukan keranjang menempati burung, kan terbalik Jadi jelaslah Bagi dirimu yang ingat kepada Allah Bagi dirimu yang tahu akan dirimu Yang ma'rifatullah Sesungguhnya roh tadi berasal dari Allah Dan akan kembali kepada Allah Menurut para ulama yang sebenarnya diri itu luar roh. Tatkala roh itu masuk pada batang tubuh, nyawa namanya. Nah, jadi roh tadi ketika keluar, terus roh tadi nah, ketika di luar batang tubuh itu dinamakan roh. Nah, jadi roh nah, tak lagi melihat dengan mata. Nah, si roh tadi. Tetapi kata ketika roh masuk batang tubuh, maka melihatlah menggunakan mata si nyawa tadi melihat mata-mata nyawa. Ya sebenarnya yang melihat adalah roh. Sebenarnya adalah yang melihat adalah rohani. Tatkala roh itu masuk pada batang tubuh nyawa namanya. Sudah jelas nyawa tadi itu roh nyawa. Yang berjalan itu adalah roh nyawa. Yang melihat adalah roh nyawa. Yang berkehendak adalah roh nyawa, yang berkata-kata adalah roh nyawa, yang melihat adalah roh nyawa, nah, yang tahu adalah sebenarnya roh nyawa. Tiada lain nyawa dan roh tadi adalah satu jua, baik nyawa ataupun roh karena yang kuasa tadi adalah roh nyawa. Roh tadi tiada lain daripada Allah nyawa itu tiada lain daripada sifat. Sifat Allah, sifat Allah dengan Allah tiada lain keduanya, tiada berpisah antara sifat dengan ampunnya sifat. Tatkala ia keluar masuk napas namanya roh tadi. Tatkala ia keluar masuk nah, itu roh. Jadi wujud roh seperti apa? Nah, sama keluar masuk. Ketika keluar masuk itu napas namanya. Nah, nafas mengandung daripada wujud daripada jad Allah. Nah, jadi nafas itu ada wujud daripada jad Allah. Jadi yang keluar masuk itu jad Allah itu sebenarnya roh, sebenarnya roh tidak ada lain daripada jad Allah. Keluar masuk, keluar masuk. Wujud daripada roh. Nah, makanya roh tadi meliputi diri jasmani maupun rohani. Jadi roh sebenarnya tidak ada lain daripada berasal daripada Allah. Nah, tidak lain daripada jurat Allah, tidak lain daripada Allah. Tatkala ia keluar masuk napas namanya nah, jelas napas ada keluar ada masuk nah, itu dinamakan napas. Dan tatkala ia berkehendak pada sesuatu, jadi roh tadi berkehendak pada sesuatu nah, berkehendak kepada jasmanikah berkehendak kepada apakah? Berkehendak pada sesuatu itu dinamakan ikhtiar, namanya. Dan tatkala roh tadi ingin akan sesuatu, nah, jadi roh nyawa tadi ingin sesuatu, ingin akan sesuatu. Nafsunya, nah, misalnya, ingin makan, ingin buah ingin emas, ingin kedudukan ingin jabatan, ingin harta ingin kekayaan, ingin pangkat ingin ini dan itu itu nafsu namanya jadi ke keinginan rohani jadi rohani itu mempunyai keinginan ingin ini ingin itu, ingin segala-galanya nah, keinginan akan sesuatu apa keinginannya? Ha, ingin ingin apapun ingin makan, ingin minum, ingin berjalan ingin berbaring ingin berlari dan lain sebagainya ha, jadi rohani tadi tatkala ia ingin sesuatu maka nafsu namanya jadi nafsu itu tiada lain daripada sifat Allah apa itu nafsu? Nafsu adalah iradat kehendaknya Allah. Karena nafsu adalah iradat Allah. Iradat Allah adalah sifat Allah. Dan roh tadi tiada lain daripada Allah. Roh tadi asalnya daripada Allah. Roh tadi tiada lain daripada Allah. Tiada lain daripada jad Allah. Tidak tiada lain daripada Sifatnya Allah jua. jelas nafsu kita itu nafsu manusia itu asalnya ah, namanya adalah rohani. Sebenarnya rohani tiada lain daripada Allah. Sebenarnya nafsu tiada lain daripada kehendak abalnya Allah. Jadi tiada bisa dibunuh nafsu tadi kecuali Nah, dikendalikan hanya orang matilah yang tak lagi memiliki nafsu hanya orang matilah yang tiada lagi memiliki nafsu selagi masih hidup maka nafsu masih dikandung badan nafsu masih melekat di batang tubuh tetapi ketika engkau sudah mati maka hilanglah nafsu tadi karena nafsu adalah sifatnya Allah, karena nafsu tiada lain daripada iradat Allah dan iradat Allah tiada lain daripada nyawa. Kalau sudah tak ada nyawa, maka matilah diri. Matilah, hilanglah nafsu. Nah, jadi nafsu tadi dikendalikan, bagaimanakah mengendalikan nafsu? Mengendalikan nafsu adalah menyatukan hati dan pikiran. Yang diingat hanyalah Allah, yang dipikirkan oleh pikiran hanyalah Allah, yang diingat oleh hati hanyalah Allah. Bagaimana mengingatnya? Bila pikiranmu ingat kepada dirimu, maka akan takluk akan mengingat kepada Allah. Begitu juga hatimu bila ingat kepada dirimu, maka hatimu tadi takluk kepada Allah mapi kalbi maaf di hatiku hanyalah Allah penuh isi hati tadi bahwa nah, sepenuhnya di hati tadi hanyalah Allah dan yang berkata-kata di hatimu itu tiada lain daripada Allah jadi yang berkata-kata di hati itu tiada lain daripada Allah subhanahu Wa ta'ala Nah, jadi pikiran dan hati disatukan. Nah. Tatkala ia ingat akan sesuatu roh tadi, maka arif namanya. Jadi ketika diri rohani tadi ingat akan sesuatu, tatkala diri ingat sesuatu, jadi sebenarnya diri tatkala ia ingat akan sesuatu itu arif namanya. Tatkala diri ingin akan sesuatu nafsu namanya. Nah, tetapi ketika diri tatkala ia ingat akan sesuatu itu arif namanya. Maka arif kepada diri berarti ingat kepada diri. Billah artinya ingat kepada Allah. Billah hanya ingat kepada Allah, arif billah. Di yang senantiasa hanya ingat kepada Allah itulah arif billah. Billah itu hanya dengan Allah, daripada Allah, untuk Allah dan kembali kepada Allah. Jadi arif billah itu daripada Allah ingatnya, untuk Allah ingatnya dan kembali kepada Allah lah ingatannya. Jadi arif billah itu adalah ingat akan dirinya, ingat akan Tuhannya. Jadi arif sebenarnya arif tadi ingat akan sesuatu. Bila ingat kepada Allah, ingat dengan Allah. Jadi yang ingat itu tiada lain daripada Allah asalnya. Dan ingat itu pun untuk Allah. Dan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi arif billah tadi mengingat Nah jalannya adalah ingat diri Maka engkau akan mengingat Allah Bila mengingat Allah Maka binasalah hancurlah ingatanmu Dan tiada lagi ingat kepada siapapun Yang ada tuh Hanyalah ingatnya Allah Jadi arif billah itu sebenarnya Nah, tiada lain daripada Allah jua yang ingat. Allah jua untuk diingat dan kepada Allah jua kembalinya arif billah tadi tatkala ia percaya akan sesuatu diri tadi bernama iman tatkala ia percaya akan sesuatu iman namanya jadi diri tadi ketika percaya akan sesuatu iman namanya ketika dirinya percaya kepada Allah maka iman kepada Allah namanya. Jadi percaya akan sesuatu itu dinamakan iman. Apapun yang dipercayai diri itulah iman. Jadi iman adalah percaya kepada Allah, berarti iman kepada Allah. Pada pembahasan laja, pembahasan yang telah lalu sudah dinyatakan bahwa iman orang marifat Ha, ilman orang tasawuf itu adalah ehsan itulah imannya ahli sufi radhiyallahu anhu ehsan itu makamnya adalah melihat akan Allah ha, berbeda dengan orang awam selama lamanya iman adalah Allah melihat dengan diri sekuat kuatnya iman adalah Allah melihat dengan dirimu jadi sebenarnya yang melihat dan dilihat tiada lain daripada Allah. Itulah gunanya makrifatullah mengenal diri, maka aku akan mengenal Tuhan. Jadi yang percaya dan dipercayai tidak lain, tidak ada bukan yang dipercaya ialah yang mempercayai. Yang mempercayai tiada lain yang dipercaya. Jadi yang diimani dengan iman jadi ada yang mengimani, ada yang diimani. Tiada lain yang diimani dengan mengimani. Tiada bercerai antara yang diimani, yang dipercayai, yang dipercayai dengan yang percaya adalah satu juga. Jadi sekuatnya iman adalah engkau melihat akan Allah, melihat akan wujud jad wajibal wujudnya Allah melihat keelokan keindahan jadnya wajibal wujud nah, keindahan, keelokan wujud daripada Allah subhanahu wa ta'ala, itulah iman yang paling kuat adalah Ihsan dan tatkala diri dapat memperbuat sesuatu akal namanya nah jadi diri dapat memperbuat sesuatu misalnya membuat sesuatu membuat kursi membuat meja membuat rumah itu akal berbuat sesuatu bukan mengakali nah ini makalikan ma orang mengakalikan ma orang kalau orang Banjar culas ha, orang makali ma atau memintari orang pintar kan suka mintari pintar, mintari akal ngakali ha, tapi di sini, nah, tatkala diri dapat memperbuat sesuatu, itu dinamakan akal. Jadi memperbuat sesuatu, membuat sesuatu itu dinamakan akal. Nah, misalnya menanak nasi, nah, memperbuat sesuatu, bagaimanakah cara menanak nasi? Kalau orang belum pernah menanak nasi, bagaimana yang terjadi? Nah, jadi akal tadi itu dinamakan akal diri dapat memperbuat sesuatu tentunya berasnya harus dicuci nah tentunya harus ukuran airnya sekian tentunya apinya harus bagaimana apakah harus ditutup dan bagaimanakah proses memasaknya kalau diri belum ahli mana mungkin kita bisa menanak nasi ah itu tanpa dibimbing dan dibina Nah, jadi, akal tadi dapat membuat sesuatu, nah, dapat membuat sesuatu dinamakan akal. Jadi, dan pohon akal itu adalah ilmu. Jadi, akal itu punya pohon, nah, pohonnya adalah ilmu. Jadi, pohon akal itu adalah ilmu. Nah, jadi, pohon akal adalah ilmu. Ilmu itu sebenarnya sifat Allah. Dan sebenarnya pohon akal itu adalah ilmu. Nah, jadi pohon itu memiliki dahan, nah, dahan timbul ranting, ada dahan, ada ranting, ada dedaunan, ada juga bunga, ada kembang. Nah, jadi pohon tadi di sana pohon. Nah, laksana pohon tadi, ilmu tadi, ada dahannya, ada rantingnya, ada daunnya, ada bunganya, ada buahnya. Itulah ilmu. Jadi banyak cabang ilmu, bermacam-macam ilmu tadi, ada ilmu piki, ada ilmu tasawuf, ada berbagai macam ilmu, di seluruh dunia ini cuma pohonnya satu. Itulah. Allah karena ilmu tadi sifat Allah tidak ada lain ilmu tadi daripada sifat Allah jadi ilmu tadi ilmu alam ilmu fikih ah, ilmu marifat ilmu matematika, ilmu fisika, kimia, biologi, sosial, ekonomi dan lain sebagainya. jadi kan banyak ilmu di dunia, ilmu fikih, ilmu tasawuf, ilmu tafsir, ilmu hadis itu tadi, ilmu alam, ipa, ilmu sosial, ilmu ekonomi, ilmu matematika, sains dan teknologi dan lain sebagainya. Itulah bersumber daripada sebuah pohon. Pohon akal adalah ilmu. Jadi pohon akal adalah ilmu. Akal adalah dapat membuat sesuatu. Itulah sebenarnya diri, dan kepada diri itulah jahirnya Tuhan. Jadi, itulah sebenarnya diri kepada diri itulah jahirnya Tuhan. Jadi, sebenarnya diri dari lain daripada ilmu. Ilmu itu tiada lain daripada sifat Allah, dan sifat Allah itu adalah jahirnya Tuhan sebenarnya diri kepada diri itulah jahir Tuhan nah, dari Nur Muhammad nyawa sifat hayat hayun roh kemudian nyawa tadi masuk batang tubuh keluar masuk jadi nafas berkandak akan sesuatu ikhtiar namanya dan tatkala ia ingin sesuatu nafsu namanya Tatkala dia ingat akan sesuatu, arif namanya, dan tatkala diri percaya akan sesuatu, iman namanya, dan tatkala ia dapat memperbuat sesuatu, akal namanya, dan pohon akal itu ilmu. Itulah sebenarnya diri, dan kepada diri itulah jahirnya Tuhan seperti dalil yang berbunyi barang siapa mengenal akan dirinya sesungguhnya ia akan mengenal Tuhannya nah jadi jahir Tuhan kenampakan Tuhan adalah diri diri tiada lain daripada kenyataan kejahiran Tuhan jadi nampaklah Tuhan tadi kepada diri jahir Tuhan Barang siapa mengenal dirinya, maka sesungguhnya ia akan mengenal mengenal Tuhannya. Sudah jelas di sini? Nah, karena diri itu adalah kejahiran Tuhan. Bila engkau hendak melihat wajah Tuhanmu, tentunya engkau mengetahui terlebih dahulu dari manakah wajahmu berasal. Bila engkau mau tahu nama Tuhanmu, cari tahu manakah asal namamu. Bila engkau mau tahu apal perbuatan Tuhanmu, cari tahu di manakah asalnya pekerjaan apal perilaku diri. Ha. Kemudian jika engkau hendak tahu jatuhanmu, maka engkau ketahui asa kejadian dirimu. Sesungguhnya dirimu berasal daripada nurnya Muhammad. Sesungguhnya namamu terbit daripada namanya Muhammad. Sesungguhnya apal perilakumu itulah kelakuannya, perbuatannya Muhammad. Sesungguhnya dirimu tiada lain daripada sesungguhnya tubuhmu, tiada lain daripada dirinya Muhammad, dan sesungguhnya diri Muhammad tiada lain daripada jad Allah Subhanahu wa Ta'ala, tiada lain daripada wujudnya. Bermula adapun mengenal diri itu atas tiga perkara. Pertama, hendaklah ia mengetahui asal dirinya. Pertama, hendaklah ia mengetahui akan asal dirinya. Yang kedua, hendaklah ia matikan dirinya sebelum ia mati. Yang ketiga, hendaklah diketahui, diketahuinya akan syer Allah di dalam wujud insan, dalam wujud dirinya. Adapun mematikan diri itu sesuai dengan perintah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang telah disabdakannya, yang artinya matikan dirimu lebih dahulu sebelum datangnya mati pada dirimu. Nah, jadi sudah jelas di sini bermula Adapun mengenal diri itu terbagi menjadi atas tiga bagian. Yang pertama, hendaklah mengetahui asal diri. Dari manakah diri kita berasal? Kemudian yang kedua, hendaklah setelah tahu asal diri kita, telanjutkan tahap yang kedua, hendaklah ia atau diri kita mematikan dirinya. Hendaklah ia mematikan dirinya sebelum ia mati. Jadi diri kita tuh mati sebelum mati yang sesungguhnya. Jadi mati maknawi sebelum mati hisi. Jadi mati sebelum mati yang sebenarnya. Yang ketiga adalah tahap yang ketiga hendaklah diketahuinya akan syir Allah atau rahasia Allah di dalam wujud insan. Jadi hendaklah diketahuinya akan syir rahasia Allah di dalam wujud wujudnya. Adapun mematikan diri itu adalah sesuai dengan perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah dibacakan tadi, matikan dirimu lebih dahulu sebelum datangnya mati pada dirimu. Karena sudah diuraikan tadi, hanyalah orang matilah yang sampai kepada Allah. Hanya orang matilah yang dapat berjumpa Allah subhanahu ta'ala hanya orang matilah yang tiada lagi memiliki nafsu hanya orang matilah yang tak lagi memiliki kesombongan dan keangkuhan hanya orang matilah yang tiada lagi memiliki penyakit-penyakit hati seperti ujub, ria, sombong, takabur dan lain sebagainya penyakit-penyakit hati lainnya yang menyebabkan diri kita tidak sampai kepada Allah. Inilah yang menyebabkan diri kita tidak akan sampai kepada Allah, itulah salah satunya penyakit-penyakit hati. Nah, hanyalah orang matilah yang dapat sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya orang matilah yang dapat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala hanya orang yang binasa dirinya lah yang akan mengalami perjumpaan dengan Allah subhanahu wa ta'ala karena inna lillah sesungguhnya yang berasal dari Allah kembali kepada Allah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sesungguhnya tiap-tiap yang bernyawa akan mati jadi, tiap-tiap yang bernyawa akan mati. Nah. Matikan dirimu lebih dahulu sebelum datangnya mati pada dirimu. Adapun caranya mematikan diri itu ialah seperti diitikatkannya Nabi Muhammad SAW bahwa... Nabi Muhammad menyatakan la haula wala quwata illa billahil al alil azim. La haula wala quwata illa billahil al alil azim. La haula wala quwata illa billahil al alil azim. Bahwa wala qadirun wala muridun wala hayyun wala limun wala samiun wala basirun wala mutakallimun artinya tiada yang kuasa melainkan engkau ya Allah tiada yang berkehendak kecuali hanyalah kehendak Allah tiada yang hidup kecuali Allah tiada yang tahu tiada yang mendengar tiada yang melihat Tiada yang berkata-kata hanya Allah sendiri pada hakikatnya itu. Jadi, tiada yang kuasa kecuali hanyalah Allah. Tiada yang berkehendak kecuali hanyalah Allah. Tiada yang hidup kecuali hanyalah Allah. Tiada yang tahu kecuali yang tahu itu Allah. Tiada yang mendengar yang mendengar itu ialah Allah. Tiada yang melihat yang melihat itu tiada lain daripada Allah. Tiada yang berkata-kata. Hanya Allah sendiri pada hakikatnya. Itulah cara mematikan diri yang dimaksud dengan mati di sini ialah mati daya dan mati ikhtiar. Karena ikhtiar tadi berkehendak kepada sesuatu. Nah, jadi tak ada lagi kehendak sesuatu karena terganti kehendak kita kepada iradatnya Allah berganti kehendak kita nafsu tadi terganti tebadil terganti nafsu tadi dengan sifatnya Allah iradat jadi yang berkehendak tuh adalah Allah jadi mati sebelum mati nampaklah mayat berjalan nah tetapi yang nyatakan mayat berjalan itu tiada lain yang ada itu adalah Muhammad yang ada itu nyala Allah yang mati itu adalah sifat Muhammad yang hidup itu adalah Allah Allah dan Muhammad itulah satu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah maka nampaklah Allah maka nampaklah Muhammad sebenarnya dirimu tak ada tak ada yang dimatematikan karena manusia itu tidak ada yang ada itu hanyalah Allah dan Muhammad yang melihat Allah yang buta adalah sifatnya Muhammad yang berkehendak yang kuasa adalah Allah yang lemah adalah Muhammad atau nah, kepada diri tadi wala qadirun yang tidak kuasa itu diri jasmani yang kuasa itu diri ruhani wala muridun tidak yang berkehendak kecuali Allah yang tak memiliki kehendak itu adalah Muhammad. Muhammad tak memiliki kehendak apapun. Sudah jelas di sini Muhammad tidak memiliki kehendak apapun karena Muhammad menyatakan dirinya wala muridun. Tiada yang berkehendak. Diriku tak kuasa berkehendak. Nah, jadi yang berkehendak itu siapa? Yang berkehendak itu adalah Allah. Ketika diri hendak sesuatu, itulah Allah sebenarnya. Nah, tiada yang kuasa, yang kuasa itu adalah Allah. Tiada yang hidup, yang hidup itu adalah Allah. Muhammad mati, yang hidup itu adalah Allah. Tiada yang tahu, yang tahu itu adalah Allah. Jadi, yang kuasa itu diri rohani, yang lemah itu diri jasmani. Yang berkehendak itu rohani, yang tiada berkehendak itu jasmani. Yang hidup itu rohani, yang mati itu jasmani, yang tahu itu rohani, yang bodoh itu jasmani. Nah, yang mendengar itu Allah, yang tuli itu adalah sifatnya Muhammad, yang tiada melihat atau buta itu Muhammad, yang melihat itu Allah. Tiada yang berkata-kata, kecuali hanyalah Allah yang bisu itu adalah Muhammad kembali kepada diri, kepada diri kita. Nah. Yang berkata-kata itu adalah diri rohani, yang bisu itu adalah diri jasmani. Hanya Allah lah sendirinya pada hakikatnya. Nah, jadi semua yang kuasa, semua yang berkandak itu adalah daripada Allah subhanahu wa ta'ala jua. Itulah caranya mematikan diri yang dimaksud dengan mati di sini adalah mati daya dan mati ihtiar. Kiranya cukup sampai di sini. Salah dan hilap mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semuanya datang daripada Allah untuk Allah dan akan kembali kepada Allah. Wabillahi taufiq wa hidayah. warahmatullahi wabarakatuh.